Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semakin di depan. Perkenalkan, nama saya Aldo Purnia Liriando. Saya lulusan dari SMK Islam PB Sudirman 1, jurusan teknik kendaraan ringan dan otomotif. Jadi awalnya saya kerja di Yamaha, saya mengikuti seleksi dari SMK Islam PB Sudirman 1. Saya mengikuti alur seleksinya dari awal sampai akhir, dan saya bisa keterima di PT Yamaha Manufaktur Indonesia dan bekerja di Yamaha Flagship Shop Cempaka Putih. Perasaan saya cukup senang, cukup kaget juga, sebenarnya hoki juga. Ya, alhamdulillah lah bisa langsung bekerja tanpa harus tunggu-tunggu waktu yang lama lagi. Manfaat saya bersekolah di SMK Islam PB Sudirman 1 adalah saya menjadi disiplin waktu, disiplin dalam waktu, dan juga saya menjadi tepat waktu dalam beribadah. Selain itu, saya juga bisa mempraktikkan kompetensi-kompetensi yang sudah diajarkan di SMK Islam PB Sudirman 1. Perkenalkan, nama saya Rico Fajar. Saya lulusan SMK PB Sudirman 1 Jakarta, lulusan tahun 2020-2021. Proses saya bisa bekerja di Yamaha, pertama saya waktu itu ikut training di sekolah selama 1 minggu. Habis itu dipilih seleksi, saya diseleksi, terus habis itu dipilih lalu ke AHO langsung tanda tangan kontrak. Habis itu MCU langsung ke sini masuk. Rasanya senang, bahagia, senang. Bisa bantu orang tua sih, bisa punya duit sendiri. Manfaatnya banyak, dari bisa tahu basicnya kendaraan bermotor, bermobil, terus bisa disalurin langsung ke Yamaha, bisa ikut seleksi, dan lain-lain. Banyak manfaatnya. Sekolah di SMK PB Sudirman 1 Jakarta bisa membawa BMW. Salam semakin di depan, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Padilla selaku Service Advisor di Yamaha Flagship Shop Jakarta. Untuk menurut saya ya, untuk lulusan dari SMK itu perkembangannya sangat bagus. Karena untuk dari SMK itu saya sangat bangga, termasuk dari teknisi Rico dan Aldo ya. Itu dia mempunyai karakter basic yang udah bagus dan attitude-nya itu pun bagus. Nanti di sini tinggal di perkembangkan lagi skill sama knowledge-nya. Untuk attitude-nya sudah bagus dan dia sudah mampu bekerja dan bergabung di dunia industri. Caranya, kalian tinggal belajar yang rajin dan tekun, jangan sampai bolos, dan kalian gali terus skill yang ada di sekolah nanti sehingga kalian bisa beradaptasi di lingkungan industri. Seperti itu. Bergabung di SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta bersama Yamaha. Yamaha semakin di depan. Let's get up full gaspol.